Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih sama teman-teman yang mendukung, baik dari teman-teman Kabupaten Tuban, keluarga saya, sama teman-teman provinsi. Nah, untuk hasilnya sendiri, saya sudah berjuang yang terbaik dan teman-teman seluruh timnas Indonesia sudah berjuang yang terbaik untuk kejuaraan dunia. Walaupun kita belum pulang, belum membawa medali, tapi sesuai dengan perintah dari PPKB Pusat, tidak ada target, di situ harus mencari pengalaman sebagus-bagusnya dan berjuang seberapa sih kemampuan kalian sebenarnya mengenal kickboxing di dunia. Nah, alhamdulillah saya masuk dalam peringkat 5, 5 besar sedunia. Dan alhamdulillah itu penyampaian yang luar biasa, meskipun sedikit kecewa lah tidak membawa pulang medali. Tapi luar biasa pengalamannya saya, yang saya dapat pasti akan saya tularkan ke teman-teman junior-junior saya di kickboxing. Lawan waktu kejuaraan dunia itu lawan negara mana saja dan yang terberat siapa? Waktu kejuaraan dunia, seluruh juara dari kontinental, seluruh negara itu berkumpul di situ. Jadi kebetulan saya Rusia sih, Rusia luar biasa. Bermain kickboxing itu saya belajar di kejuaraan dunia bahwa kickboxing itu bukan soal main KO. Kickboxing itu bagaimana kita benar-benar cermat dalam memadukan antara teknik dan agility. Tidak boleh kita fokus untuk KO, pasti akan kalah. Karena pada saat itu mereka bisa menghitung gerakan dan mereka akan mencari blind spot. Jadi hit and run. Dari situ saya belajar banyak, wah, kalau fokus KO ya pasti kalah. Dari situ saya belajar banyak dan orang Rusia benar-benar memberitahu saya, seperti saya belajar di atas ring, gini loh kalau kamu mau menang. Luar biasa itu, wah, meskipun saya sempat mukul dia blank out di ronde 3, sempat saya kasih blank out, dia sempat tender di pundak saya, terus kesadar lakukan clinch. Tapi dari situ saya ngajari, meskipun saya pukulan telak, ya itu tidak seberarti poin banyak ketika dia belakang banyak kombinasi. Itu saya pelajari banyak. Rusia luar biasa, dia juara Rusia di kelas 60. Setelah habis kejuaraan dunia, kemudian Mbak Ami diberi mandat pulang ke Tuban. Apa tepatnya isi mandat itu, Mbak? Saya pulang ke Tuban sih, satu untuk ngurusin teman-teman kickboxing di Tuban, terkait apalagi setelah pasca pelaksanaan World Cup pertama kita, dan alhamdulillah sukses besar, 80 kurang lebih 80 peserta dari seluruh kabupaten mengikuti kickboxing. Event ini event pertama kami tanpa dipungut biaya, dan hanya panitia pun terdiri dari minim orang, tapi luar biasa. Saya salut sama teman-teman dan terima kasih banyak Mas Arzuli, terima kasih saran. Seharus perkenalkanlah pemasalan kickboxing itu melalui pertandingan kecil-kecilan, tapi semua orang biar tahu bahwa kickboxing itu ada dan ini cara main kickboxing. Hanya itu aja, dan saya harus segera kembali juga. Pada saat itu memang diberi mandat pantau cara langsung, lihat sesuai tidak dengan ketentuan Wako Asia dan dari pusat. Wako dunia dan pusat. PPKB pusat. Sebagai influencer tepatnya ya. Kalau saya pulang dari sana, teman-teman yang bisa untuk pulang cuma satu. Jangan lupa sadari bahwa kalian adalah atlet kickboxing nasional. Kalian adalah influencernya pusat untuk memperkenalkan kepada seluruh daerah bahwa kickboxing itu ada, dan kalian kasih contoh yang terbaik di sini. Fokus kepada peraturan, kenalkan teknik yang benar. KBI Tuban ini kan baru berdiri beberapa bulan. Yes, dari bulan Mei sampai sekarang, belum genap 6 bulan. Oke. Skenario untuk mempromosikan sama biar masyarakat Tuban ini familiar bahwasanya kickboxing ini mendunia. Apa rencananya KBI ini? Pertama itu tugas yang berat ya untuk pemasaran. Karena mindsetnya kickboxing itu orang berpikir kita kickboxing itu berarti hajar-hajaran, darah-darah di atas ring. Sebenarnya tidak. Kickboxing itu kita akan melakukan pembibitan dari awal. Untuk pemasaran pertama, teman-teman kami dari Tuban itu melakukan komunikatif yang baik dengan sekolah-sekolah melalui ekstrakurikuler dan membuka sasana atau dojo di berbagai daerah dengan menciptakan pelatih-pelatih daerah. Untuk seperti itu, saya kira untuk 6 bulan masih belum bisa berjalan efektif, terutama masih COVID kan. Tapi insya Allah ke depan, tahun depan, sekolah sudah dibuka sekarang, ini startnya. Seperti itu. Kalau pendanaan, kita teman-teman kami, pendirian KBI Tuban ini berdasarkan kekeluargaan, kita family. Saya punya slogan, from friendly to family. Seluruh pengurus harus memegang hal itu. Jadi pendanaan itu ngikutin kok. Ketika kita ikhlas bekerja, kita kerja keras sungguh-sungguh, kita cari peluang sungguh-sungguh, pendanaan mengikuti. Kalau dari awal sudah bingung mikirin duit, tidak jalan.
Mas Samsiri suruh pelatih saya, suruh bilang, jangan mikirin duit dulu, jalan dulu, duit nanti akan mengikuti. Benar. Rencana tahunan yang kami buat di bulan Mei, ketika SK sudah turun, saya buat sama teman-teman rencana tambah. Bukannya kami sombong, tidak ada satupun yang meleset. Baik mengikuti ke Curpol, berangkat PON. Disuruh logika berangkat PON, duit dari mana? Saya bilang, jalan nih, bisa. Bisa, saya bisa berangkatin pelatih saya. Pelatih Tuban. Karena mereka kerja keras, kerja ikhlas. Dan sesungguhnya kekeluargaan. Saya bilang gitu, dan buktinya jalan. Jadi kalau saya sarankan, pikirkan duit itu urusan belakang lah. Kerja ikhlas, kerja keras dulu. Duit ngalir, insya Allah. Gitu aja. Percayalah, meskipun kickboxing ini baru, kita akan populer, kita akan besar. Kenapa? Kita terdiri dari orang-orang hebat, orang-orang yang sangat tinggi levelnya di masing-masing bela diri. Karena kickboxing berasal dari seluruh latar belakang bela diri, tergabung sebagai pengurusan pusat, dan kita memang berencana untuk membuat ini besar. Kalau jangan pernah pandang kickboxing sebagai bela diri yang begitu-begitu saja. Kita akan buktikan kita besar. Kita telah membuktikan satu tahun baru kita berdiri dari 2017 pusat, kemudian kita langsung berangkat SEA Games di 2019, semuanya mendapat medali pulang. Teman-teman saya, senior saya di Platnas, membawa medali pulang. Tidak ada yang tidak membawa medali. Dan itu sudah membuktikan di Kemenpora, dan orang Kemenpora sendiri pun sangat yakin di boxing ini besar dan luar biasa. Belum ada satu tahun kita sudah ikut kejuaraan dunia. Cabur lain mungkin tidak secepat kami, tapi kita percaya kita besar. Saya percaya. Dan kepada seluruh stakeholder, lihatlah kickboxing bukan dari sudut pandang kuno. Kita sudah modern, bukan lagi main KO aja di atas ring. Kita sudah banyak style, kita mengakomodasi berbagai latar belakang umur juga. Contohnya baju yang saya pakai. Kalau di kickboxing secara tradisional, tidak ada yang namanya baju seragam. Baju seragam ini menunjukkan bahwa kita ada levelnya, ada grading. Dari sapu putih sampai sapu hitam. Level pertandingan pun juga sama. Mulai dari yang tatami, baik untuk amatir sebelum naik ke ring. Jadi tidak ada dari awal dia langsung main di ring, nggak bisa. Semuanya sudah ada tahapannya. Ini yang harus disadari. Dan kepada perusahaan-perusahaan, kenapa harus support kita? Karena kita telah membuktikan. Kita hasilnya nyata. Tuban mengirim kod. Sekali lagi, Tuban kickboxing baru 5 bulan, belum genap 6 bulan berdiri sudah dapat mengirimkan atlet kod. Saya sebagai ketua masih aktif sebagai atlet nasional. Saya berangkat ke Italia, meskipun belum bawa medali, tapi saya memberikan peringkat yang paling bagus di kota saya. Ini membuktikan bahwa jangan ragu, karena kalau tanpa dukungan finansial teman seluruh perusahaan atau stakeholder yang mampu untuk menyumbang kepada kami, itu akan kita gunakan sebaik mungkin. Jangan ada lagi istilah nanti dana disalahgunakan. Lihat dulu, terusin dulu, perhatikan baik-baik. Kita nyata, kita ada, kita jelas. Kita kerjanya bagus, lihat aja. Pokoknya kalau tidak gabung ya rugi, karena sudah banyak perusahaan besar gabung ke pusat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Top Ten dan Adidas juga sebagai salah satu sponsor utamanya Wako Dunia. Jadi seragam pusat dapatnya Top Ten sama Adidas. Dari sini sudah menunjukkan perusahaan besar tidak ragu gabung ke kita. Itu aja, dukungan sangat penting. Tidak ada kita bisa berdiri sendiri tanpa dukungan, baik pemerintah maupun dari perusahaan swasta maupun negara.